Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat bunga dari bungkus apel dan bungkus pir. Dan yang kita butuhkan bungkus apel, bungkus pir, lem ungu, gunting, floratif, sidi, tas krep. Sekarang kita akan membuat sidi. Kita lilit dengan floratif. Kemudian kita ambil bungkus apel, digunting 5x5. Kita tekuk jadi 2. Kita tekuk lagi. Kemudian kita masukkan di beri benang, dililit benang. Kayak gini. Setelah itu kita ambil bungkus apel, kita potong segitiga, kira-kira panjang 3 cm. Potong-potong bentuk ini ya, ini ini dan segitiga. Terus kita ini beri lem. Kita tempelkan. Kemudian ini juga diberi lem dalamnya. Ya, begini bentuknya teman-teman. Kemudian kita ambil bungkus apel, kita potong lagi kira-kira 3 cm. Kita bentuk lagi segitiga seperti tadi. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita beri lem. Kita pasangkan, kita tempelkan. Ya, kita tempelkan. Kalau sisa digunting. Itu kan sisanya ya, begini jadinya. Setelah itu kita ambil apel, potong-potong kecil-kecil seperti ini, bentuk segitiga. Kita bentuk segitiga kecil-kecil ya, begini. Setelah itu kita dipasangkan, kita beri lem tengahnya nih. Kita pasangkan yang tadi kecil-kecil segitiga itu ke sini. Terus kita ambil daun. Kita buat kelopak dulu. Buat kelopak dulu. Dilem. Kita pasangkan. Kemudian
daun, begini teman-teman hasilnya. Terima kasih.